Komite Cayahna Jenglengan Mobil Listrik di Indonesia ngarojo Gubernur Jawa Barat keur medalkeun kawijakan ngagunakeun mobil dinas anu make bahan bakar listrik. Tapi siga kumaha kasayagaan sumber daya manusia di Jawa Barat lebah ngungkulan karuksakan mobil listrik? Pamirsa, urang sami-sami Bandungan wae liputana. Silakan. Prak-prakan ngagunakeun mobil listrik mimiti ngetren di Indonesia luyu kana beuki arangna stok bahan bakar fosil. Samalah di Jawa Barat ge, Gubernur Ridwan Kamil medalkeun kawijakan ngagunakeun mobil dinas anu make bahan bakar listrik. Kukitu teh Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atawa BBPLK Bandung mimiti netaharkeun diri ngaliwatan ketak ngalatih instruktur sarta nyorang simulasi. Rencana sih memang saya sudah dorong sama teman-teman dan beberapa ininya juga sudah ada, beberapa apa namanya simulasi untuk mobil listrik. Insya Allah ke depan kita mungkin ada untuk mobil listrik. Dan teman-teman juga instrukturnya sudah ada yang beberapa dilatih. Dan mudah-mudahan di BPLK Bandung tidak lama lagi bisa ada kejuruan, apa namanya, pelatihan yang untuk mobil listrik. Tahun depan mungkin, Pak? Insya Allah. Hyundai soalnya 2022 kalau nggak salah. Iya. Bisa supply dari sini gitu. Insya Allah, ya. Insya Allah lah kalau misalnya memang teman-teman kan kemarin sudah ada yang dididik. Insya Allah nanti bisa kita coba komunikasikan dengan Stanpom. Karena nanti program dan kegiatan itu harus disetujui Stanpom juga. Seperti itu. Tapi kayaknya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atau BBPLK Bandung memang tacan kungsi ngalatih siswana keur ngungkulan atau ngomean mobil listrik. Tapi pihaknya kedal janji, samemeh tahun 2022, pihak BBPLK bakal nambahan jurusan mobil listrik dina pelatihan anu dilakonan ku sakumna siswana. Budi Hartati, Bandung TV.